Sekarang saya berada di Pekan Nabawan. Destinasi hari ini saya mau pergi Batu Punggol. Letak lebih kurang 45 minit ke 1 jam juga dari Pekan Nabawan ni. Di Batu Punggol ni satu tempat tinggi. Lepas tu kau panjat pergi atas, kau boleh nampak semua. Jeng. Alhamdulillah, sekarang kami sudah sampai di mana ini? Kampung Tataluan, Sapulut. 1 kilometer daripada Salarom, Taka. Ini antara manusia-manusia yang akan ikut kita lah. Ini ada 5 orang. Itu ada lagi 1 orang. Jadi kita punya leader ini sebenarnya dia lah. Kami akan ikut pace dia lah. Pace untuk naik bukit tu. Okey, Sifu. Ni Sifu, okay. Kami punya coach, okay, instruction, fitness semua. Fit. Tengok perut boleh tahu ya. Bagi pencerahan sikit. Pencerahan apa? Tentang acara kita. Acara pula. Okay, kita hari ni tak berapa nak cerah. Uh-huh. So this is our first hike for 2020. Kan? Okay. Jadi inilah sisip yang kita akan tunggu, Cip. Ya. Yeah. Ni kamu cari sejak dia kalau mau naik ini Batu Punggol ah. Onsoi. Onsoi. Ini sungai yang kita akan lalui. Ha, sungai ya. Kita punya tek untuk membuat ah. Okey, good. Yang lain di depan sini. Zaki, jangan goyang-goyang Zaki. Ini naik bot ni. Nah, 6 orang lah. Semua sekali ya, ada 3 orang. Yang kamu boleh nampak sekarang, kami berhenti sekejap mau ambil gambar. Nampak tak? Itulah puncak yang kami mau naik. Nak berapa nampak dari sini? Wow. Tengah bergambar-gambar. Semua orang tengah bergambar-gambar. Kita punya guide masih tunggu. Okey ah. Okey. Pantang ah kaki ini. Okey. Jangan tak gambar. Anggar tu pantang. Pantangnya di sini kalau ada pecat jangan teriak sama si ketawa, dan peng tiada jangan sebutlah. Peng ada anulah. Peng ada kita makan. Yang tak ada di sini dan kamu sebut-sebut lah saja. Thank you.
sekarang kami akan cuba memasuki ni gua. Ada satu gua ni sebelum dia halfway untuk naik pergi Batu Punggol. Jadi kamu naik gua, boleh masuk gua ni. Boleh gambar-gambar juga. Kita mau tengok apa. Apa ada di dalam ni? Oh. Ada siapa-siapa boleh on lampu? Oh, okey. Kelawar. Ada banyak kelawar dalam tu. Burung walit. Kelawar atau burung walit lah antara dua. Lepas tu sini gelap lah. Ini boleh masuk dalam lagi. Sis, apa kata aku ambilkan aku juga? Di dalam ni ada anak juga. Sekarang semua orang kamu mesti bawa ni ya. Kalau pergi sini. Ini headlamp. Kalau ada headlamp kamu senang sikit lah. Ha, tengok sini. Ha. So sekarang kita akan menuju yang ni. Saya terpaksa tunduk sekarang. Kalau kamu tengok, nah, begini jalan dia. Dalam ni apa tu? Ini, ih, boleh nampak keluar ah. Ini dia keluar buah atau apa, keluang bukan? Ini pinjam, kita pinjam yang ini orang punya. Yang tu, tu untuk love. Sini ada banyak keluar, sangat banyak keluar. Sorry lah, tidak berapa nampak ah. Bis, kamera saya pun cikai-cikai juga bah. Kalau kamu nampak yang saya sulu sekarang ni, itulah tempat jalan masuk tadi. Nah, itu jalan masuk kami tadi. Dan gua ni sangat sejuk. Sejuk kan? Kamu rasa sejuk kan tak sini? Chill lah kan. Sekarang kami sudah sampai di Pondok Rehat Batu Punggol. Ya. Mau tengok gaung. Setelah tunggu orang ni lama betul rehat. Jadi macam yang kamu boleh tengok sekarang, inilah gaung ni. Orang cakap ni tempat apa? Rock climbing ke ni? Subhanallah, subhanallah. Aku tengok, aku pergi tengok ini sudah itu rock climbing dari bawah. Naik pergi situ atas konon. Ha, lepas tu sampai atas. Ha, boleh sudah ikut Olimpik. Kamu nampak ke tu? Cip, kita naik di situ ke Cip? Kamu... Oke. Okay. Sekarang kamu dapatkan penerangan sendiri dari Cip ni. Kita naik macam mana Cip? Ha? Melalui mana? Ikut ni tebing-tebing ni. Batu Punggol. Jalan ni. Ah, sekarang kami ialah dalangnya. Dia nak dari sini memang tak nampak Steve. Kamu nampak kau kau. Itu aku. Kita sih tengok kamu sini. Nah. Ambil kau. Ha. Ha. Ini dia kita punya Ninja Warrior. Keluaran Sentul. Eh. Sorry sorry sorry. Johor Johor Johor. Okey. Hati-hati ya. Pegang dengan step tu, okey. Pami pandang dulu. Pami pandang dulu sini Pami. Gambar dulu. Oh, sempat lagi gambar-gambar. Okey, tu. Gambar saya ke, bos? Kita bawa phone saya. Macam sini. Yang ni dia biasa-biasa no. Saja lah. Kamu tidak ada banyak kalau kamu mau tengok apa pasal dia ni. Dia okey lah, boleh lah, so-so lah. Tengok dia naik pun kita macam tidak excited kan mau tengok dia naik. Tidak macam yang Fami tadi. Oh siap, dia ambil gambar dulu. Kamu tengok. Yang ni giliran saya lagi mau naik ni. Saya mau daki ni benda ni. Nampak ni? Saya mau naik ni.
Nampak ke? Kalau kamu jatuh sebelah sini, habis. Terus simpan lagi sini. Sini. Terus kita naik lagi. Allahu Akbar. Oh, belum lagi, ya Allah. Belum lagi. Belum lagi, ya. Dekat sudah, tapi belum lagi. Saya rasa ini kali ke-6 atau kali ke-7 sudah si Cip cakap. Dekat sudah, tapi belum sampai-sampai. Kami oke? Sangat curam. Sangat curam. Tapi kamu jangan risau, kita ada guide yang berpengalaman. Ambillah gambar. Macam yang kamu boleh nampak sekarang, macam ada gua kan. Kalau kami guide kami cakap, ni tempat apa? Rimau dulu, tapi tidak tahulah. Macam tiada sudah dia cakap. Saya tidak berani masuk sana. Kamu nampak atau ada sarang burung tu? Hah? Mana? Sarang burung tu? Sarang burung atau siap? Bukan. Bukan? Okey, saya malu sudah. Bukan sarang burung, ha? Itu pondok kita tadi. Itu pondok kalau kamu nampak kecil saja. Curam tak curam ini? Kamu tengoklah. Nah. So guys, alhamdulillah akhirnya sudah sampai di puncak Batu Punggul. Naik pun satu hal, turun pun nanti satu hal juga nih. Perjalanan untuk naik mendaki ini lebih kurang, tengok jam lah, 1 jam 24 menit lah. Jadi alhamdulillah kami sudah sampai di puncak, sudah gambar-gambar apa semua dengan saudara Fami. Tengok dia pakai glove. Jadi saudara Fami, cerita dulu sedikit pengalaman di sini. Boleh lah. Ada orang cakap dia macam bukit tabur kan. Ha, padahal berterabur. Dia berterabur macam mana tu? Berterabur bah kita. Ha, tapi okey lah. Ha, okey lah taktikal lah untuk macam kami ni. Okey bah. Tapi kalau macam untuk saudara Izul ni, dia memerlukan sedikit usaha. Tapi apa-apa pun, semua berjaya naik di atas. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, syukur. Ha, jadi sekarangnya sengsara seterusnya ialah untuk turun bawah lah. Turun bawah. Pasti kita akan turun bawah lagi lah kan. Bila kamu sudah sampai atas nih, kamu jangan lupa pakai itu. Diorang ada bawa baju tradisional Murut. Apa nama dia, Cip? Baju itu, Cip? Pinung Kolo. Eh, si betul lah kalau salah. Kalau saya pun tak. Tapi boleh nampak tengok sekarang diorang mau pakai dulu tu baju. Lepas ni diorang gambar-gambar. Okay, Batu Punggul. Punggul. Eh, ha, Punggul lah. Batu Punggul. Tengok berapa tinggi tempat ni. Gaya memang. Nah, okey. Macam yang kamu boleh nampak sekarang, inilah aktiviti dia kalau kamu sudah di atas dan kamu tak ambil gambar, satu kerugian lah. Batu Punggul ni smart. Batu Punggul lah, bukan pinggul. Siapa yang sebut pinggul, siap. Ini Batu Punggul, okey? Batu Punggul. Ini manusia yang bertanggungjawab lah, ambil kita. Ini Cip ni, okey Cip lah. Boleh nampak ni sungai. Nampak sungai. Nampak kan ini dia tu? Ini kalau saya naik ke atas sini, sebenarnya tinggi. Ha. Tapi ini orang lah, berani. Gila-gila berani lah. Ha. Punya tinggi ni. So inilah manusia yang bertanggungjawab membawa kami di ketinggian berapa? Berapa tinggi dia ni? Dan tepi dia. Cip, berapa tinggi dia, Cip? 200 meter. Daripada para sungai. Tak tahulah para sungai. Atau itu. Kamu nampak lah tinggi dah.
aku berpegang di sini batu. Lepas tu aku kasi tengok kamu sikit gitu. Ha. Tak boleh lebih-lebih, aku tak ada drone. Oh, macam takut pegang. Sekarang sudah lebih kurang 20 minit kami di atas ni dan berkabus. Turang nak mau turun-turun lagi. Belum ambil gambar lagi. Dengan baju tradisi Murut. Diorang belum lagi ambil gambar, jadi diorang nak mau turun. So sekarang kalau kamu tengok di tepi-tepi sekarang, start sudah mau hujan berembun dengan berkabus. So kita mau jalan sini. Kalau kamu nampak, itulah sungai yang kami lalui tadi untuk naik pergi sini. Lepas tu tak tahu dari mana entah kami naik. Lepas tu kami sampai di sini. Thank you.